Ya, dari diskusi pada satu tadi sebetulnya ada yang menarik atau memperkaya apa yang sudah dibahas selama ini di DPR tentang alternatif, yaitu soal perspektif korban. Itu belum ada, itu bagus banget. Dan kalau mau dipasangkan berlaku dalam waktu dekat, kayaknya belum siap deh Indonesia untuk keadaan. Masih ada waktu 5 tahun untuk nyiapin semuanya, infrastruktur, SDM dan sebagainya. Jadi harapannya partisipasi civil society bisa lebih optimal, aspirasinya dengan oleh pemerintah dan masyarakat.